Karena oke bang, oke. Ya sip, lanjut 4-4 ya. Ini standarnya belum pakai backrest ya. Ini ada yang baru nih, Aldo. Bukan Aldo yang lama ya, ini Aldonya yang baru nih, yang kecil. Iya bang ya. Nah ini samping nih. Nah, ini bracketnya yang trippy. Nah boxnya pakai SA23 ya. Oke bang, lanjut bang. Dia ada price-nya. Oke. Okay. Sip. Bang, kalau nyopotinnya gimana, Bang? Coba, Bang. Buka. Angkat. Ya, simpel ya. Cepet ya, Bang ya. Pasang lagi, Bang. Nah. Tuh, kurangnya di mana coba? Tuh, kunci, Bang. Mantap. Oke, lanjut, Bang. Backrest, Bang. Oke, nongolin tadi dingin dulu. Oke. Okay. Jadi matanya 0,5. Ini udah ada tandanya tuh. Udah ada tandanya. Jadi nggak usah diukur-ukur lagi. Udah pasti presisi. Oke bang, lanjut bang. Ya. Jadi udah ada tandanya. Mata bornya 0,5. Ini backrestnya. Dori 60. Jadi bisa buat 37, 40, 44, 45 dan 42. 42 bautnya aja diganti. Di baut-bautnya dapat semua, Bang ya? Dapat. Oke, itu speed-nya tuh speed. Oke, sip. Nah, jadi dia ada karetnya. Ya, ngepres air hujan nggak bisa masuk. Oke, Bang, lanjut, Bang. Kucing ini pakai obeng. Udah, kelar. Selesai, Vistrom 250. Keras barnya kalau pakai M15. Wah, mantap lagi. Sampai bawah, dapat skid plate. Oke, selesai pakai SA23 sidebox, top case-nya pakai SA44. Pemasangannya semua PNP, ada manualnya. Kurang lebih 15 menit, 30 menit sih udah selesai full. Ini adanya di mana? Di Alamat Kemang atau di Duren Sawit juga ada. Jadi jangan lupa kalau mau ke toko please WhatsApp dulu atau tanya dulu untuk stoknya, jangan sampai nanti ke toko stoknya pas lagi habis atau lagi nggak ada ya. Oke, terima kasih, ketemu lagi di video YouTube berikutnya.